sejahtera. Okey. Okey, berdasarkan pada video yang lepas, menukar unit masa melibatkan perpuluhan matematik tahun 5, kita dah buat latihan muka surat 140 ACEGIK. Benda yang sangat senang. Okey, jadi kita akan bincangkan pada hari ini jawapan. Ya, saya akan itu bagi jawapan, kamu buat semakan, tolong tandakan right ataupun pangkah dan buat pembetulan jika ada kesilapan. Okey, yang A. Sifar 0.9 jam berapa minit? Sifar 0.9 jam berapa minit? Berapa minit? Okey. Okey, kita terus kita buat. Okey, sifar 0.9. Okey, jam minit besar ke kecil dah darab. Jam minit berapa? 60. So kita dah lah. Sifar 0.9 darab 60. So sifar darab 9. Sifar. Okey. 6 kat sini. 6 darab 9. 54. Ya ke? 610, 60 lah. Okey, 54 eh. Okey, 54. Nah, naik sini. 600 sifar, sifar tambah 5, 5. Okey, tambah. So, jawapannya ialah ni sifar, ni 4, ni 5. Okey, belum lagi. Ada titik, satu titik, satu titik. So, jawapannya 54 plus sifar. 54 minit. Untuk yang A. Okey. Faham? Okey. Tengok yang B. Yang B. Yang C. Okey. Yang C. Sifar 0.5 hari berapa jam? Sifar 0.5 hari berapa jam? Okey. Okey. Terus kita buat. Sifar 0.5 hari jam. Besar kecil darab. Hari jam 24. Okey. Terus kita darabkan. Sifar 0.5 darab 24. Okey, teruskan. 4 darab 5 sifar 2. 4 darab sifar, sifar tambah 2, 2. Okey, seterusnya 2. Okey, garis. 2 darab 5, 10. 1. 2 darab sifar, sifar tambah 1. Okey, ni sifar 2, 1. Titik ada. 1 titik, 1 titik. So, jawapannya ialah 12 jam. Okey. Ha, yang C. Okey. Ha. Okey. Okay, yang E. Yang E. Oop, okey, yang E. 1.25 tahun berapa bulan? 1.25 tahun berapa bulan? Okey, terus kita buat. Nah, 1.25 tahun bulan. Besar ke kecil darab. Tahun bulan 12. Terus kita buat 1.25 darab 12. Okey, mulanya ni di bawah ni 205 10 sifar 1. 224 tambah 1 5. 201 2. Okey, dah habis. Garis. Okey, satu ni sini. 1 darab 5, 5. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Tambahkan. Okey, ni sifar. 5 tambah 5, 10. 1, 2, 4, 5. Ni 1. Okey, jawapan belum. 1, 2, titik. 1, 2, titik. So, jawapannya 15 bulan. Okey. Okey, seterusnya. G. Okey, tengok G. G 8.1 dekad berapa tahun? 8.1 dekad berapa tahun? Okey. Ha, tengok. Okay, terus kita buat 8.1. Okey, dekad tahun berapa? Dekad tahun apa? Darab ke bahagi? Besar kecil. Darab. Okey, dekad tahun berapa? Satu dekad 10
tahun. Oh, nombor suami isteri ini. Okey, boleh lompat titik. Isteri ada satu. Ada titik? Ada. Ha, pegang sini. Okey, lompat ke kanan. Okey, satu. Berhenti situ. So, kita dapat 81 titik. So, 81 tahun. Okey. Ha, dapat nombor suami isteri. Okey, seterusnya. Ini yang G. Okey. I. Okey, yang I tu 7.6 abad. Berapa dekad? 7.6 abad. Berapa dekad? Okey, terus kita buat. Okey, 7.6 abad dekad. Apa? Besar kecil darab. Okey, abad dekad berapa? 10. Okey. Nombor suami isteri lagi. Isteri ada satu. Okey, titik ada. Okey, darab ke kanan. Satu. So, 7.6 titik. So, jawapannya 76 dekat. Senang kan? Okey. Yang last K. Yang K. 0.83 abad. Berapa tahun? 0.83 abad. Berapa tahun? Okey, dah kita buat. 0.83 abad tahun, besar ke kecil darab, abad tahun 100. Oh, nombor suami isteri lagi. Kali ni suami seorang, isteri ada dua. Okey, ambil titik, ada titik. Ha, abad 21. 2 titik berhenti di situ. So, 483 titik. Okey, 83 tahun. Okey, tu je. Perkongsian cikgu, saya makan kendiri. Tolong tandakan dan tandakan raih ataupun pangkah dan kemudian buat saya makan. Buat saya makan, buat pembetulan pada jawapan kamu yang kamu buat silap. Okey, itu je daripada cikgu. Okey, kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.